Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mengoplos cat dengan warna kuning, di mana kuningnya berwarna kuning tua dan ada unsur hijaunya sehingga kuningnya agak kehijau-hijauan. Kita cari warnanya pada kartu warna Dulux ini dan kita menemukan warnanya yaitu dengan nama Energetic Eden. Dengan kode warna 64YY38-505. Deretan warna ini sengaja kami tampilkan buat teman-teman agar bisa teman-teman melihat warna ini apabila warnanya yang kuat itu mendekati ke arah yang mana. Karena kadang-kadang ada warna yang kita lihat kuning, ternyata setelah kita lihat warna yang bagian bawahnya yang agak kuat, ternyata warnanya bukan mengarah ke kuning, melainkan ke warna yang lain, misalnya warna coklat. Untuk kombinasi warna, kami tampilkan di sini untuk panduan teman-teman apabila menggunakan cat dengan warna Energetic Eden ini. Untuk pengaplikasikannya, kami mencoba membuatkan gambar di mana dinding dari ruangan ini menggunakan warna Energetic Eden. Selanjutnya kita masuk proses berikut, yaitu proses pengoplosan cat menggunakan mesin otomatis. Cat yang kita pakai adalah cat Dulux Katilak interior ukuran 25 kilo dengan warna Energetic Eden, di mana cat ini menggunakan 4 tinta untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Kita letakkan di bawah mesin ini dan proses pengoplosan dimulai. Setelah itu kita masuk ke tahap berikut, yaitu proses mixing, di mana proses mixing ini cat dengan tinta akan menyatu dengan sempurna. Kita masukkan mesin seker, di mana mesin ini adalah untuk meratakan campuran yang kita masuk tadi. Proses mixing telah selesai. Selanjutnya kita akan lihat hasilnya dan ternyata warnanya sesuai yang kita harapkan. Terima kasih teman-teman telah menonton video kita ini dan silakan lihat video-video kami yang sebelumnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua.